Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema takbir telah berkumandang, memecahkan keheningan malam, mengantarkan rasa syukur kita kepada Allah, menyambut hari esok nan fitri. Berbuat khilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembali ke fitrah adalah tujuan. Ketika jemari tak mampu berjabat, ketika ada kata menusuk lara, semoga pintu maaf masih terbuka. Berikut ini adalah 7 amalan sunnah Idul Fitri. 1. Mengumandangkan takbir. Sunnah Rasul yang kedua adalah sarapan sederhana. 3. Mandi sebelum sholat Idul Fitri. 4. Mengenakan pakaian terbaik. 5. Mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari masjid. Yang ketujuh, bersilaturahim. Waktu berlalu tanpa menunggu, Ramadan suci telah berlalu. Untuk salah yang pernah hilang, untuk hilaf yang pernah terucap, mari jabat tangan, satukan hati, simpulkan senyum, pererat silaturahim. Raih kemenangan dengan saling memaafkan, sambut Idul Fitri dengan penuh keberkahan. Kami, keluarga besar SDIT Umar bin Khattab Juwana, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.